Pemuda baru bersatu. Satu jiwa. Horas. Horas. Maju jiwa. Maju jiwa. Maju jiwa. Maju jiwa. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Hadirnya kita di sini adalah bentuk respon dari organisasi masyarakat Pemuda Batam Bersatu dengan komitmen kami yang dimana mulai dari aksi Palembang, Lampung, dan terakhir adalah Kejaksaan Agung. Hari ini kami hadir di sidang perdana dari terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan teman-temannya. Dan kami ulangi bahwa komitmen kami sebagai Pemuda Batam Bersatu untuk mengawal proses hukum pembunuhan berencana Brigadir Joshua sampai tuntas. Jadi tidak hanya ada sampai sini, sampai selesai kasus ini, Pemuda Batam Bersatu berkomitmen akan terus mengawal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meminta kepada Kejaksaan Agung dan para jaksa penuntut umum untuk menegakkan hukum secara supremasi hukum dan mengungkapkan motif atas pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Yang itu permintaan kami dan terus kita kawal. Dan yang ketiga, memohon kepada peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyiarkan persidangan ini secara live, secara terbuka dan transparan dan jujur. Itulah komitmen kami. Hadirnya kami Pemuda Batam Bersatu ada di sini. Pada rekan-rekan semua, terus kita bakarkan terus semangat juang kita untuk mengawal proses dari Brigadir J agar terciptanya keadilan hukum di negara kita ini, khususnya kepada para korban. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini, sudah tertib. Dan terima kasih kepada Ketua DPD DKI Jakarta dan juga seluruh jajarannya dan kepada Departemen Pimpinan Pusat yang sudah bisa hadir di sini, dan kita akan terus ke depannya bersinambungan awal kasus ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pemuda Batam Bersatu. Salam sejahtera. Horas. Horas. Maju jiwa. Maju jiwa. Terima kasih. Izin dari Biro Hukum DPP Pemuda Batam Bersatu DKI, Pemuda Batam Bersatu seluruh dunia. Kira-kira pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan rekan-rekan juang hadir semua ini ke depan persidangan ini? Apakah besok persidangan masih hadir semua ini? Untuk pesan-pesannya, ya tadi kita bilang komitmen kita adalah untuk mengawal proses hukum Brigadir Joshua sampai tuntas. Dan untuk kedepannya berikutnya, persidangan-persidangan berikutnya, kami tetap selalu ada, Pemuda Batam Bersatu selalu ada di persidangan untuk mengawal proses ini agar terciptanya keadilan hukum di negara ini. Tadi Pak Kapolres Jakarta Selatan mengatakan Pemuda Batam Bersatu bangga, kata Pak Kapolres Jakarta Selatan. Tapi lebih bangganya kalau kita disiplin. Siap. Kita mau nyampaikan aksi ini juga disiplin.